Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi tentang persiapan tes CPNS tahun 2024. Di video kali ini aku pengen berbagi untuk persiapan bagian SKD TIU untuk belajar tentang pola figural dengan pola analogi gambar. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan eksplor aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau mau belajar seputar karir atau nanti seputar CPNS, teman-teman bisa belajar melalui playlist biar lebih gampang gitu ya belajarnya. Cari playlist itu teman-teman yang video panjang ini, teman-teman cari judul latihan soal CPNS 2024 dalam kurung video panjang. Kalau mau belajar dari video pendek, ada sih, tinggal cek di video shorts. Tapi aku kurang rekomendasiin ya, belajarin di video panjang aja biar teman-teman konsentrasi. Kalau mau belajar hal lain seputar interview, ya tahapan-tahapan rekrutmen, teman-teman tinggal explore aja yang ada di playlist. Kalau mau nyari informasi lowongan pekerjaan, teman-teman bisa cek di bagian community, di sampingnya playlist itu. Di situ nanti aku akan update secara berkala informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku recruiter. Nah, teman-teman, berkaitan dengan persiapan tes TIU ya, teman-teman pasti akan tahu tes inteligensi umum itu ada tiga, ada kemampuan verbal, ada numerik, dan ada figural. Itu berdasarkan soal-soal tahun lalu. Berkaitan dengan figural, biasanya tuh ada beberapa tipe gitu. Ada yang tipenya analogi, ada yang lanjutan gambar gitu, atau deret, ada yang ketidaksamaan gambar. Nah, di sini aku pengen bahas tentang yang analogi. Nanti ke depan aku akan update banyak informasi seputar TIU. Kenapa? Karena TIU itu nggak harus dihafal, teman-teman. Yang penting perbanyak latihan soal, kemudian pahami konsepnya. Biar apa? Biar nanti teman-teman bisa mengerjakan soal dalam durasi terbatas dengan cara yang paling efektif. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yuk kita siap-siap aja, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau ada hal lain yang pengen didiskusikan, teman-teman bisa hubungin aku lewat salah satu sosmedku ini di DM aja gitu. Misalkan LinkedIn atau lewat email gitu. Nanti aku akan coba balas segera. Nah, yuk teman-teman silahkan siapkan kertas, siapkan catatan. Di sini teman-teman bisa belajar ya. Nanti aku akan tampilkan soalnya. Kemudian teman-teman silahkan pause videonya dan coba temukan jawabannya terlebih dahulu. Setelah itu tinggal di play lagi gitu biar nanti teman-teman tahu kuncinya benar atau salah. Nanti mohon dikoreksi ya kalau misalkan kunci jawabanku ada yang salah. Oke, yuk kita langsung belajar teman-teman. Kita masuk ke soal yang pertama. Ingat ya teman-teman, ini adalah analogi. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Untuk soal di atas, analoginya yang mana nih? Udah ketemu teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang C. Dari mana? Teman-teman lihat itu ya di soal yang ada tanda panah itu. Teman-teman itu coba bandingkan perubahan dari gambar pertama paling kiri ke sebelahnya gitu. Perubahan itu macam-macam ya. Ada yang perubahan skala jadi besar jadi kecil. Ada yang perubahan corak yang tadinya gelap jadi cerah, terang atau sebaliknya. Mungkin nanti ada dislokasi gitu, perubahan posisi, kayak perpindahan kayak gitu kan. Mungkin nanti juga ada rotasi gambar gitu. Mungkin ada pencerminan gitu, mirroring kayak gitu. Nah, dari soal yang ada teman-teman di situ, teman-teman bisa lihat gambar panahnya ini mengalami mirroring atau pencerminan. Jadi tadinya begini, kemudian jadi sebaliknya. Ya, Kak, bukannya rotasi juga bisa sebenarnya diginiin? Bisa, kalau kita ngomong rotasi. Tapi teman-teman bisa lihat itu. Di dalam tanda panahnya, ya. Gitu. Kalau ciri-ciri dari rotasi nggak kayak gitu. Kalau tadinya jajar genjang, di rotasi 180 derajat harusnya jajar genjangnya bentuknya sama. Tapi di sini itu kayak di mirroring. Jadi teman-teman gambarnya begini terus kayak ada sumbu di tengah begini. Kenapa? Karena jajar genjangnya juga hadapnya berlawanan. Ciri dari pencerminan itu adalah titik dekat dengan cermin akan menjadi titik dekat juga. Titik jauh juga akan jadi titik jauh gitu. Jadi di gambar ini adalah pencerminan. Nanti teman-teman perbanyak latihan soal ya. Nanti teman-teman kalau dari channel YouTube ini mau belajar soal figural ini, teman-teman bisa lihat di playlist tes BUMN juga ada perbandingan gambar kayak gini buat nambah-nambah.
referensi latihan. Nah, dengan logika yang sama ya teman-teman ya, mencerminkan, maka gambar yang di soal ini ya, yang ada 9 gambar kecil gitu, teman-teman tinggal cerminkan saja terhadap sumbu Y. Nah, teman-teman nggak harus melihat semua bentuk bangunnya. Teman-teman cukup cari yang terdekat dengan posisi paling kanan gitu. Yang kayak 3 per 4 lingkaran, kemudian kayak ada bentuk cross, kemudian kayak ada kayak bentuk shuriken gitu ya. Nah, itu kalau dicerminkan, dia kan bentuknya ada di sebelah paling kanan ya yang di soal. Maka yang ditanda tanya, bentuk itu harusnya ada di sisi sebelah kiri, tapi dicerminkan gitu. Kalau bentuk yang plus cross itu dicerminkan bentuknya sama. Nah, teman-teman kuncinya di sini tinggal yang bentuk kayak mulut kebuka gitu, teman-teman. Mana bentuk kayak mulut kebuka dari pilihan yang ada gitu ya. Yang benar itu hanya yang C atau yang D kayak gitu ya. Cuma C atau D gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat gitu. Sisi yang mana? Misalkan paling luar. Sisi paling luar itu ya, itu ada kayak bintang berapa sisi tuh? Ya, ada segi banyak gitu ya, bintang di atas. Terus tengahnya loft ya, sisi di soal yang paling kiri itu loft, terus habis itu panah kanan kiri. Kalau dicerminkan, maka bangun itu harusnya ada di sisi paling kanan. Nah, dari pilihan C atau D ya, yang D salah. Kenapa? Bentuk loftnya dia nggak tercermin dia. Kayak gitu. Ya. Bentuk loftnya dia tidak tercermin di situ. Gitu. Jadi dia posisinya salah gitu. Nggak kayak yang ada di soal ini. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang benar yang mana? Jawabannya yang benar adalah yang C. Itu jadi posisinya yang benar yang C gitu. Coba teman-teman sambil bayangkan ya, nanti kalau aku ada kunci jawaban yang salah mohon dikoreksi. Yuk kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Mana analogi yang cocok? Udah ketemu jawabannya teman-teman? Oke, soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Dari mana teman-teman? Kita lihat dulu ya perbandingan contoh. Di perbandingan yang di contohnya itu, ada satu bangun, maka bangunnya itu akan berubah menjadi tetap satu, berarti jumlahnya nggak berubah ya. Ukurannya juga sama, tapi dia hanya apa? Berubah corak. Kayak gitu. Jadi bangun itu ukurannya sama dan dia berubah corak. Nah, dari pilihan yang ada, gitu ya, kita bisa lihat itu soalnya. Bentuk hitamnya itu, teman-teman yang di soal, itu kan relatif mirip kayak kayak nyundut gini kan. Nah, bayangkan itu sekarang jadi warna putih. Kayak gitu, ya. Yang mana yang jadi warna putih? Nah, yang jadi warna putih adalah yang A atau yang D. Kalau kasat mata kan cepat ya bentuknya A atau D. Tapi yang terjadi apa di sini? Tidak ada perubahan posisi. Soalnya teman-teman lihat itu, yang lingkaran-lingkaran hitam itu kan di tengah. Yang D salah karena yang lingkaran putih tuh dia malah jadi maju gitu. Yang kecil-kecil. Jadi di pojok paling kiri itu jelas salah. Jadi pilihan yang ada jawabannya adalah yang A gitu. Kegambar nggak teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Kira-kira mana nih analogi yang cocok? Oke, teman-teman, apakah sudah ketemu jawabannya yang mana? Oke, untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Oke, dari mana kalau kita bisa bilang yang D? Kita lihat dulu soal contohnya itu ya, gitu. Kita bandingkan. Ingat posisinya dan ukurannya ya. Lingkaran, kotak, loft, kemudian belah ketupat. Dia tiba-tiba berubah ukurannya yang tadinya sendiri-sendiri di sudut. Dia akan menggabung di tengah dan suatu bangun ada di dalam bangun yang lain, ada dalamnya lagi, ada dalamnya lagi kayak gitu. Tapi kita di sini bisa lihat teman-teman. Bangun lingkaran yang awalnya ada di kiri atas,
dia akan menjadi yang paling luar. Kemudian di dalamnya ada kotak persegi. Habis itu dalamnya ada belah ketupat, habis itu baru loaf. Maka urutannya tuh begitu, teman-teman. Kiri atas paling luar, kanan atas dalamnya, kanan bawah dalamnya lagi, dan paling dalam adalah yang kiri bawah, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat yang kasat mata dulu aja. Ya. Yang mana paling gampang? Yang ada di paling dalam dulu misalkan. Berarti yang paling dalam di soal ini kan bentuk trapesium ya, teman-teman ya. Bentuk trapesium mana? Semua A, B, C, D, C, yang B yang salah ya, karena dia trapesiumnya jadi kebalik gitu. Maka coret aja, hapus aja. Gitu kan. Terus yang selanjutnya, kita melihat yang mana, teman-teman? Yang bentuknya kayak lingkaran yang ada sudutnya begitu ya. Itu boleh lihat ke situ. Tadi setelah B dibuang, tinggal A, C, dan D. Bentuk yang A, dia nggak ngikutin tuh. Gini terus runcingnya ada di sisi paling bawah gitu ya. Itu bangun di luarnya trapesium. Berarti A juga coret kayak gitu. Terus kita naik lagi ke posisi dalamnya lagi. Ya, kalau paling luar kan segi bintang segi enamnya ini kan masih benar ya kayak gitu ya gitu. Tapi sekarang kita lihat yang segi 5 gitu. Nah, yang C salah. Kenapa? Karena C itu malah segi 6 gitu. Bukan kayak yang D tetap segi 5 gitu. Jadi urutannya tuh begitu, teman-teman. Jadi gambar yang ada, A, pilihan yang benar itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Teman-teman silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, teman-teman, sudah ketemukah jawabannya? Dari soal nomor 4, jawabannya adalah ya, betul ya, yang B. Oke. Jadi gini, teman-teman, analoginya. Di gambar contoh itu, dia hanya ada satu bangun, satu lingkaran. Ya. Kemudian lingkaran tersebut, dia itu tidak mengalami distorsi ukuran. Ya, gitu. Ya. Di situ lingkarannya tetap, gitu. Kemudian dia tiba-tiba berubah jadi kecil gitu kan ya. Lingkaran besar cuma ada satu, terus jadi ada distorsi jadi hitam kecil gitu. Nah, dengan analogi yang sama teman-teman, ya di pilihan-pilihan yang ada gitu. Artinya apa gitu? Artinya yang mungkin harusnya terjadi distorsi yang ada itu adalah yang warna hitam. Jadi warna hitam yang tadinya kecil, dia harusnya berubah jadi besar. Yang tadinya besar, berubah jadi kecil. Kayak gitu. Kita lihat dulu dari warna hitamnya dulu. Warna hitam itu, di contoh itu kan kecilnya ada 4 itu ya. Kemudian di besar yang segitiga, siku-siku gitu. Maka di pilihan yang benar adalah yang segitiga siku-sikunya kecil. Mana? Yaitu B, C, atau D. Ya kan? Kemudian bangun-bangun lain yang ada di atasnya itu. Ya, kita bisa lihat teman-teman dari pilihan yang ada gitu. Yang warna hitam dia harusnya membesar gitu. Yang warna hitam harusnya membesar. Mana yang membesar? Kita lihat gitu ya. Dari B betul ya, dari C kita bisa lihat betul gitu, dari D betul enggak? Nah. Oke. Okay. Kita lihat dari warna putihnya nih sekarang nih gitu. Warna putih dari gambar yang ada. Sebenarnya kan kita nggak punya definisi warna putih ya teman-teman ya di soal. Dia mau besar atau kecil kayak gitu. Harusnya logikanya kalau ukuran putihnya itu tetap, maka harusnya di pilihan itu ya ukurannya tetap semua. Kalau warna putih di soal itu berubah jadi kecil, harusnya jadi kecil semua. Nah, dari pilihan BCD, C sama D dia nggak konsisten karena yang tidak ada warna hitamnya, warna putihnya tuh tiba-tiba ada yang tetap besar tapi yang lain jadi kecil. Gitu. D juga sama nih kan di segi 6-nya ini. C tadi di segi 4-nya, tapi kalau yang B nggak semua warna putihnya ikutan mengecil. Nah, jadi dari B, C, D yang paling memungkinkan itu adalah yang B. Kayak gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Teman-teman silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih? Gambar yang paling mungkin untuk analogi di atas.
Udah ketemu teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C. Oke, jawabannya adalah yang C. Dari mana? Teman-teman lihat soal contohnya dulu. Ada lingkaran, kemudian kayak bentuk L, terus bawahnya itu ada persegi, bawahnya adalah jajar ginjang. Bentuk itu tiba-tiba coraknya hilang. Kemudian masing-masing bangun tuh kayak ditarik di tarik sumbu Y gini ya teman-teman ya. Jadi bentuknya tuh jadi lonjong tinggi-tinggi gitu. Tapi yang tadinya urut ya teman-teman ya. Kiri, atas, gini ya. Tiba-tiba bentuknya urut dari kiri ke kanan. Yang ada di kiri atas, dia jadi paling kiri. Lingkaran jadi kayak lonjong karena ketarik. Yang bentuk L juga sama, dia kayak ketarik. Persegi juga sama, kayak ketarik. Terus jajar ginjang juga sama, kayak ketarik gitu. Tapi urutannya, ya walaupun dia saring bertumpuk gitu ya teman-teman. Urutannya konsisten itu teman-teman. Klik di soal dilihat ya, yang paling kiri itu ya. Lingkaran dulu, baru ke L, baru ke persegi, baru ke jajar ginjang. Urutannya begitu. Jadi dia nggak berubah tuh urutannya. Nah, logikanya kalau mau dianalogiin harusnya di soal ini, maka yang mana jawabannya? Harusnya kan bintang. Bintangnya tuh kayak ketarik ke atas ke bawah. Pilihan A, B, C, D, harusnya paling kiri itu bintang. Tapi kalau A udah nggak mungkin, karena A itu paling kiri itu adalah tanda panah. Ya, salah ya. Jadi harusnya bintang. Setelah bintang, itu ada bentuk apa? Bentuk love. B, C, D, bentuknya masih love ya ini ya. Walaupun kayak saling berpotongan dan kelihatan yang love. Setelah love, bentuk selanjutnya itu adalah segi lima. Nah, setelah segi lima, baru yang paling pojok itu adalah panah ke kanan. Nah, kalau yang paling pojok itu panah ke kanan, kita lihat dari pilihan BCD. B paling pojok segi 5, otomatis salah. Tinggal C dan D. D pojok paling kanan itu malah panah ke kiri. Padahal harusnya panah ke kanan gitu. Karena dia tidak mengalami perubahan yang lain ya dari analogi soal gitu. Berarti yang benar adalah yang C. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya nomor 6. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih bentuk yang paling memungkinkan? Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lihat soal analogi yang ada di contoh dulu. Di situ ada bentuk yang paling kiri sana teman-teman. Bentuk kayak bintang-bintang shuriken gitu. Yang tadinya itu bentuknya berjajar miring begini. Tiba-tiba di gambar selanjutnya tuh bentuk shurikennya tuh mepet di pojokan. Tapi dia hanya berubah ukuran saja. Ya. Tapi yang tengah paling gede gitu ya. Tapi coraknya sama. Tetap warna hitam jadi hitam. Nah dari pilihan A, B, C, D. Kita lihat bahwa di analogi yang ada, dia kan bentuknya cross. Harusnya nanti crossnya kan ke kiri atas, tapi dia nggak ada coraknya kan yang di soal itu. Maka harusnya dia akan ke kiri atas, tapi tidak berubah corak. Dari pilihan A, B, C, D, A dan C itu dia nggak masuk karena dia berubah jadi hitam. Ya kan? Kemudian dari soal lagi, itu kan ada lingkaran untuk bentuknya kayak menyudut gitu kan. Tiba-tiba lingkaran menyudut itu akan kebagi di sisi kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah kayak gitu. Berarti yang di soal analogi ini dia kan segi lima tuh. Berarti nanti akan ada segi lima yang jatuh ke sisi kanan bawah dan itu dia ukurannya paling besar. Gitu kan. Tadi kan A dan C udah dicoret pilihannya cuma B dan D. Ya. Di antara pilihan B dan D itu kita lihat ya yang di soal analogi. Ini kan bentuknya aja tetap begini ya yang cross gitu kan. Gesernya ke atas kayak begitu, ya kan? Udah lingkaran dia juga ngegeser kayak biasa. Nah, yang paling memungkinkan itu sebenarnya kalau dilihat sekilas kasat mata tuh, ya namanya lingkaran kan kalau dirotasi itu kan bentuknya tetap lingkaran. Tapi kan ini kan relatif sekali ya teman-teman ya. Di antara B dan D seolah-olah jawabannya bisa semua, gitu. Karena lingkaran yang ada di soal itu kayak kan kita nggak tahu kan barangkali lingkaran juga dirotate kayak gitu. Tapi yang paling memungkinkan dari pilihan ya adalah yang B. Gak ada rotasi sedikit pun itu dari segi limanya yang ada di kanan bawah gitu. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih?
ada kompleks ya teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah yang D teman-teman. Kalau ada soal yang rumit kayak gini teman-teman, silahkan lihat satu-satu perbangunnya. Tapi boleh juga teman-teman lihat dulu dari yang paling mencolok kayak gitu. Contoh misalkan di soal analogi itu, bangun itu kan awalnya cuma ada di sudut-sudut gitu kan. Kemudian dia berubah di tengah ada. Nah, yang di tengah itu apa? Yang di tengah itu lingkaran, terus di pojok-pojoknya lingkaran itu ada belah ketupat. Jadi yang berubah pindah ke tengah itu adalah lingkaran yang tadinya posisinya di kiri atas. Kemudian yang mengelilingi lingkaran tersebut adalah belah ketupat yang tadinya ada di kiri bawah. Maka ya di situ kita harus pahami bahwa yang harusnya ada di tengah dari semua gambar adalah yang ada di kiri atas, yaitu cross. Kemudian yang ada di pojok-pojok cross itu adalah bentuk yang ada di bentuk kayak matahari itu yang ada di kiri bawah. Tapi dari soal analogi kelihatan bahwa yang coraknya tetap itu yang ada di sisi atas dan bawah, tapi yang di kanan kiri jadi putih kayak gitu. Dari pilihan A, B, C, D, B nggak masuk karena di sini ya yang B itu malah ke balikannya gitu. Kanan kiri yang ada di cross itu kanan kirinya itu harusnya yang putih gitu, bukan yang gelap gitu ya. Kemudian yang di atas bawah itu harusnya yang gelap. A juga nggak masuk karena A yang di tengah cross itu dia berubah jadi putih semua. Padahal di analogi itu harusnya ada yang hitam kayak gitu. Yang C juga nggak masuk gitu. Karena apa? Karena di tengah cross itu juga ada bentuk-bentuk yang jadi putih semua gitu. Padahal harusnya harus ada yang hitam kayak gitu. B kebalik, A salah, C juga salah. Udah, jawabannya adalah yang D. Aku nggak bahas bentuk yang lain lo ya padahal ya gitu. Jadi udah langsung ketemu. Silahkan teman-teman di sini kalau ada cara yang lebih cepat boleh dipersilakan. Intinya jangan sampai terintimidasi dengan bentuk yang rumit. Slow, lihat satu-satu. Kita lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Silahkan teman-teman perhatikan soalnya. Kira-kira mana nih analogi yang cocok? Gampang ya teman-teman ya. Oke. Jawabannya adalah yang ya betul, jawabannya adalah yang A. Kita lihat contoh soalnya dulu teman-teman. Belah ketupat, panah, dan bros, mereka tuh kayak saling berpotongan. Kemudian dia berubah menjadi suatu bentuk yang cuma digeser-geser aja. Tapi mereka nggak saling tumpuk, nggak ngalamin rotasi, dan lain-lain. Nah, di soal contoh itu ada berapa bangun? Ada 4 bangun kan? Itu ada segitiga, ada segi 5, ada lingkaran, ada trapesium. Nah, mana nih? Lingkarannya teman-teman juga lihat ada bentuk crossnya di tengah lingkarannya. Nah, dari yang ada, mana nih yang mereka tuh sebenarnya cuma ngegeser aja. Kayak lepas dari satu dan yang lain, tapi tidak mengalami distorsi atau tidak mengalami rotasi dan lain-lain. Kita lihat nih, A, B, C, D. D kenapa salah? Karena berdasarkan soal di atas, trapesiumnya ini, D ini malah kebalik nih. Ya, yang D. Kalau yang C, apa yang salah? Segitiganya malah jadi kayak kerotasi ke samping, yang C salah. Kalau yang B apa yang salah? Tuh teman-teman lingkarannya yang di soal kan dia lingkaran terus bentuknya di dalamnya ada garis cross gini kan. Harusnya bentuknya begini. Nah, yang B itu kayak lingkarannya itu mengalami rotasi kayak gitu. Cuma A aja yang benar gitu ya, menguraikan bangun-bangun di atas gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut teman-teman soal nomor 9. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Yang mana nih? Udah ketemu jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A lagi. Dari mana? Kita lihat contoh soal dulu. Teman-teman bisa ngeliat corak nggak cuma dari bangun kecil ya, tapi bangun gedenya juga bisa. Dari soal analogi di atas itu kan bangunnya kotaknya itu kan putih, terus habis itu backgroundnya hitam, sama dengan putih lagi, maka yang ditanda tanya ini harusnya yang hitam. Berarti D otomatis sudah dihapus gitu ya. Kemudian kita lihat dari perbandingan contoh soalnya itu. Teman-teman bisa lihat ya, awalnya itu kan ada kayak lingkaran, ada crossnya, kemudian bangun-bangun kecilnya ada di dalamnya. Kemudian dia berubah menjadi lingkaran yang tadinya menjadi wadah dari 4 bangun kecil. Dia akan menyusut ke tengah. Kemudian
bangun-bangun yang ada di luarnya itu kayak bergeser gitu kalau. Jadi yang tadinya ada di kiri jadi ke bawah, yang di bawah pindah ke kanan, yang di kanan pindah ke atas kayak gitu. Ya. Dan di situ coraknya juga berubah ya jadi putih kayak gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat dulu nih, ya. Berarti kalau bangun di atas ini harusnya di tanda tanya ini kan bentuknya kan hitam, ya. Warna dasarnya hitam. Oke, B, A, B, C hitam. Kemudian bentuk yang lingkaran terus ini dia kan wadahnya. Dia tembus seharusnya ke tengah. Dari A, B, C itu yang B salah karena bentuknya kan harusnya begini, teman-teman. Ya, lingkarannya itu yang B silang gitu, jelas salah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tinggal A dan C. Nah, kita lihat teman-teman yang berkaitan dengan A dan C ini gitu. Kita lihat posisi-posisinya gitu. Teman-teman bisa lihat ya, kalau di soal analogi contoh itu, bangun-bangun kecilnya kan posisinya atas, bawah, kanan, kiri. Berubah corak jadi hitam, itu tetap atas, bawah, kanan, kiri. Kayak gitu. Nah, kalau yang di soal ini, sebelah sini, bangun itu kan kanan, kiri gitu. Maka posisinya juga harus sama, kanan, kiri, yang mana? Yang A. Gitu. Panahnya ada di sini, 3/4 lingkarannya di sini, bentuk L-nya di sini, segitamnya di atas kayak gitu. Bukan atas bawah kanan kiri kayak yang B gitu. Karena balik lagi bangun tadi kan ada di posisi sesuai dengan kantongnya gitu. Ya. Gitu teman-teman. Paham nggak teman-teman? Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, ini cukup menantang, teman-teman. Paham ya? Oke, jawabannya adalah yang A lagi, teman-teman. Jadi dari analogi yang ada ini, teman-teman harus melihat satu persatu, nggak apa-apa gitu. Kita lihat dari soal contoh ya. Segitiga, dalamnya lingkaran satu. Dia berubah menjadi segi empat, lingkarannya dua. Artinya apa? Bangun yang ada di dalam, dia bertambah gitu. Maka yang di soal ini analogi, dia kan ada 4 bangun nih. Berarti dia harusnya berubah menjadi 8 bangun begitu teman-teman ya. Yang bintang, terus bintang yang kompleks, yang cross sama love itu. Teman-teman harusnya ada 8 yang kecil-kecil. Yang selanjutnya adalah di dalamnya lingkaran itu. Ya kan itu lingkaran. Tadinya segitnya segitiga berubah jadi segi 4, persegi panjang. Maka jumlah sudutnya bertambah. Dari soal yang ada di atas ini, dia kan segi 4 nih. Harusnya di tanda tanya ini bentuknya berubah jadi segi 5. Yang segi 5 itu cuma A, B, dan D. C otomatis enggak. Gitu ya. Kemudian kita lihat soal contoh. Ya. Soal contoh itu yang ada segitiga itu. Dia tuh di kotak itu terus ada garis. Garisnya tuh relatif lebih ke kiri gitu ya teman-teman. Di soal analogi yang lebih ke kiri tiba-tiba dia ada di atas. Gitu. Ya, lebih mepet ke atas gitu. Ya, bergesernya gitu. Maka harusnya kalau di soal analogi ini, ya, sebelum tanda tanya ini, ada garis di kiri, maka akan ada garis yang harusnya mendekati ke atas. Mana yang memungkinkan? Gitu. Ya, antara A dan D saja. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Cuma tinggal A dan D. Gitu. C kan tadi enggak, gitu kan. Kalau B kan enggak, itu relatif tengah. Terus dia, di sini ada garis yang bentuknya tegak kan di sisi soal ini gitu kan. Tapi balik lagi teman-teman lihat soal yang D. Entah kenapa yang soal yang D garis tegaknya itu tetap masih ada, yang atas kan ada. Terus yang tegak ini kenapa tetap ada kayak gitu? Harusnya kan nggak ada teman-teman. Gitu. Ya kan? Antara A dan D otomatis sudah jawabannya adalah yang A. Gampang ya teman-teman ya. Gitu. Emang terkadang itu untuk figura sejenis ini kita harus melihatnya tuh dengan detail. Kadang kita hanya perlu melihat yang mencolok saja. Pokoknya teman-teman harus bandingkan perubahan setiap bangun mulai dari rotasi, kemudian pencerminan, kemudian distorsi mungkin besar makin kecil, corak, gitu ya, dan lain-lain kayak gitu.
Nah, demikian adalah latihan soal untuk analogi gambar. Nanti ke depan aku akan coba bikin soal-soal lain untuk tipe ini. Silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar kalau ada request atau ada pertanyaan-pernyataan tertentu, atau bisa hubungin sosial media aku biar kita bisa ngobrol lebih dekat. Paling sementara dari aku itu dulu. Sampai ketemu di video latihan CPNS selanjutnya.